Untuk saat ini memang kondisi peluang Mega untuk kembali ke Red Spark musim depan masih menjadi tanda tanya yang besar. Apakah Mega dirinya akan kembali ke Felix musim depan atau dirinya tak melanjutkan lagi? Apalagi untuk saat ini mungkin Mega dirinya sedikit dibuat kecewa dengan keputusan Kovo yang sama sekali tak respect pada dirinya tersebut. Ya, di mana hal tersebut terjadi saat acara Felix Ceremony Award 2024. Ya, alih-alih Mega dirinya mendapatkan apresiasi yang lebih dari Kovo atas kontribusi besar yang telah dirinya berikan untuk Felix musim ini, Kovo sama sekali tak menghargai Mega, di mana Kovo tak memasukkan Mega dalam 7 best player Felix musim ini. Dan dengan kondisi tersebut tentu juga akan menghambat peluang kembalinya Mega ke Felix musim depan. Akan tetapi berbicara mengenai situasi dan kondisi dari Mega tersebut, siapa yang menyangka untuk musim depan mau tak mau Mega dirinya pun harus kembali ke Red Spark bagaimanapun caranya. Bagaimana tidak, walaupun Mega dirinya untuk saat ini telah resmi menjadi pemain baru dari Jakarta Bin, akan tetapi kehadiran Mega di skuad Red Spark tetap menjadi perbincangan utama dan tentu sangat dinanti-nantikan oleh semua fan Red Spark. Apalagi yang terbaru di sini menurut laporan yang dikutip dari artikel TV One News yang berjudul "Sudah Resmi Gabung Tim Pro Liga". Ko Hejin minta Megawati Hangestri gabung Red Spark lagi musim depan, tolong ... Ya, dimana jika kita kupas artikelnya tersebut pun, situasi dari Red Spark tersebut benar-benar membutuhkan Mega di musim depan. Ya, dalam laporan tersebut pun tertulis bahwa sang Kapten Lee Soyoung untuk musim depan tak akan lagi memperkuat Red Spark. Ya, dimana dalam artikelnya itu pun Lee Soyoung itu dikabarkan akan memperkuat tim rival yakni IBK Altos. Entah hanya sebuah rumor atau akan benar terrealisasikan. Namun jika hal tersebut terjadi, maka tentu skuad Red Spark benar-benar membutuhkan Mega di musim depan. Dan mau tak mau dan bagaimana caranya pun Mega tersebut harus kembali ke Felix, walaupun Mega sendiri baru saja dikhianati oleh Kovo dalam acara Felix Ceremony Award 2024 tersebut. Aku tidak bisa bersama Gia dan Mega sekarang, tapi jika melihat musim ini saya berharap kami bisa bekerja sama lagi musim depan. Aku juga akan memberikan penawaran lagi musim depan. Mega, tolong bertahan bersama kami. Terima kasih, ujar Ko Hejin dalam artikelnya tersebut. Ya, melihat ucapan dari Ko Hejin tersebut sangat terlihat jelas bahwa bagaimanapun Red Spark musim depan sangat membutuhkan jasanya. Ya, meskipun kemungkinan terburuknya Kapten Lee Soyoung tersebut benar-benar bergabung dengan IBK Altos, namun semua tersebut akan dapat tertutupi dengan kehadiran Mega kembali ke Red Spark. Apalagi para penggemar Red Spark pun semuanya sangat setuju apabila Mega dapat bergabung kembali di musim depan. Walaupun mungkin di sini posisi dari Mega tersebut masih sedikit kecewa dengan perlakuan Kovo kemarin, akan tetapi jika kita melihat mantan klubnya itu dalam kondisi yang tak memungkinkan di musim depan, tentu Mega dirinya pun sangat sudi sekali untuk kembali ke Red Spark. Terima kasih buat penonton Indonesia yang sudah datang ke game. Terima kasih sudah nonton di TV baik di Indonesia maupun di Korea. Terima kasih sudah dukung. Terima kasih kepada orang-orang Korea yang sudah dukung Red Spark. Terima kasih, aku akan merindukan semuanya. Sampai bertemu lagi keluarga keduaku. Aku sangat mencintaimu, ujar Mega usai melawan Hyundai Heritage Rabu 6 Maret via artikel CNN Indonesia. Ya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa meskipun tampaknya Mega dirinya untuk saat ini masih dibuat sakit hati terhadap kelakuan dari Kovo dalam acara Felix Ceremony Award kemarin itu, akan tetapi Mega dirinya tentu masih sangat sudi sekali untuk bergabung dengan skuad Red Spark musim depan. Apalagi menurut artikel TV One News itu, posisi Mega dirinya benar-benar dibutuhkan Red Spark apabila rumor dari Lee Soyoung itu benar-benar akan terjadi. Every day is Christmas when you this gift. It accidentally went and manifested my whole wish list. Now to celebrate.
like the Grinch is. Making it rain, dear Lord, look how drip the wrist is. I noticed you out there in the cold. Hey, she mad, she getting nothing but gold. I'm mad, I should've probably bowled. I guess it's just another holiday I'm spending alone. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents in